بسم <täd> الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita mengenai kitab Al-Hilyah di Talibul Ilm sampai pada pembahasan adab ke-10. Dari adab kepada diri sendiri, yaitu menjauhi sifat manja atau sifat kesejahteraan, atau bisa dibilang menjauhi sifat manja, memanjakan diri sendiri. Dan di sini, mualif sebelumnya sudah kami sampaikan bahwasanya jauhilah tipuan-tipuan kecanggihan zaman sekarang karena itu akan melembekkan tabiat tabiat jadi tidak tegas mudah mudah kasihan wayurukhil asab dan juga menjadikan otot kendor wayuqayyiduga bi khaytil awham dan mengikatmu dengan benang-benang angan-angan, tali-tali angan-angan, atau menjadikan anda banyak membayangkan, berhayal, berhayalnya sampai jauh-jauh. Memiliki panjang angan-angan, lupa akan kematian. Di ada tiga yang disampaikan di sini adalah keburukan dari canggihnya teknologi. Canggihnya teknologi bisa menjadikan orang malas, jadi mengendorkan otot-ototnya dan menjadikan orang itu terlalu bermuda mudahan jadi tidak ada sifat tegas. Kemudian menjadikan orang panjang angan-angan. Angan-angannya angan panjang, dia ingin hidup 100 tahun lagi. Dia ingin hidup 200 tahun lagi ingin melihat keajaiban dunia yang lain artinya bagaimana 100 tahun ke depan dunia ini seperti apa jadi panjang angan-angannya maka bagi seorang talibul harus hati-hati dalam masalah ini jangan tergoda dengan kecanggihan yang sekarang kita saksikan di zaman kita ini cara menjauhinya adalah dengan fokus dalam mencari ilmu. Fokus mencari ilmu. Jauhi semacam gadget. Kalau fokus menuntut ilmu fokus. Untuk sementara fokus itu dulu. Karena itu akan mengganggu. Dan orang yang sibuk dengan kecanggihan zaman sekarang, orang-orang yang orang-orang yang tekun, gigih dan punya semangat untuk belajar. Mereka sudah maju jauh ke depan. Mereka jauh maju ke depan, berbeda sama yang sibuk dengan kecanggihan zaman sekarang. Mereka masih jalan di tempat, tidak maju-maju. Jadi, ini yang keempat: keempat dari efek tergoda dari kecanggihan zaman. Orang-orang yang gigih, orang-orang yang tekun, mereka melesat maju ke depan sedangkan dirinya sibuk dengan kecanggihan yang ia rasakan sibuk dengan memanjakan dirinya dengan kecanggihan yang ada dia tertinggal dari teman-temannya masyhulun bita'annuki fi basika dia sibuk dengan mencari-cari pakaian yang bagus buat dirinya Walaupun Memakai pakaian itu Tidak diharamkan Pakaian yang ia pakai Itu bukan yang haram Bukan termasuk pakaian yang Terbuat dari sutra Misalkan Ini tidak terbatas dengan pakaian Apapun, barang-barang apapun Yang bisa menghiasi dirinya Misalkan jam tangan cari jam tangan yang paling keren sampai waktunya habis untuk cari-cari jam tangan misalnya atau dulu sibuk dengan akik batu batu akik jadi cari-cari batu akik yang paling bagus apa batu batu akik yang bagus tapi murah itu gak ada semuanya mahal kecuali kalau batu akik plastik baru murah dia sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sibuk dengan menghiasi sesuatu yang bisa menghiasi dirinya, atau menjadikan dia seperti orang kaya atau semisalnya. Ia sibuk dengan itu, sedangkan teman-temannya hidup seadanya, belajar tekun, mereka melesat maju ke depan, dia tertinggal di belakang, tidak ada perubahan, dia jalan di tempat, walaupun dia memakai pakaian tersebut, itu dia haram. Pakaiannya halal Tidak ada unsur keharaman di dalamnya Dia mengambilnya dengan beli Dengan halal Tapi bersibuk dengan hal itu Itu adalah suatu Yang tidak baik Lakin laisat samtan solehan Akan tetapi hal itu Bukanlah sesuatu atau sikap Atau perilaku yang soleh Perilaku yang baik Walhiliyatu fi dhahir kal libasi unwanun ala intimai Selain itu al-hilya, berhias dengan hiasan tubuh berupa pakaian atau semisalnya. Itu unwanun itu adalah tanda ala intimai syakhsi tanda atas kecondongan seseorang jadi, orang yang pakaiannya seperti ini, itu artinya dia condong pada sesuatu. Orang yang cukuran rambutnya seperti ini ikut bintang sepak bola, misalkan, itu artinya dia ada kecondongan ke sana. Orang yang pakai pakaian ini, artinya dia ada kecondongan ke sana. Jadi, pakaian atau sesuatu yang terlihat oleh mata yang dipakai oleh manusia itu menunjukkan ada intima seseorang kocok dengan seseorang kepada sesuatu bal tahdidun bahkan ciri-cirinya tahdid kalau artinya secara Logo adalah tahdid batasan batasan-batasannya artinya atau bisa dibilang ciri-cirinya illa wasilatun min wasaili ta'bir anidzat. Bukankah pakaian bukankah pakaian itu kecuali perantara atau media? Media untuk mengungkapkan tentang diri seseorang. Tentang zat diri seseorang. Jadi orang yang intima kepada sunnah dia pakaian-pakaiannya sunni. Orang yang intima kepada kebebasan, pakaiannya bebas. Orang yang intima kepada kemaksiatan, pakaiannya seperti itu. Intima kepada barat, pakaiannya seperti ke barat-baratan dan seterusnya. Fakun hadiran filibasika maka jadilah engkau berhati-hati filibasika dalam berpakaian. Liannahu yu'abbiru an taqwimika. Karena hal itu akan dicontoh oleh orang lain dari perilakumu. Apalagi seorang talabul ilmi yang sudah berdakwah atau yang sudah di kenal di keluarganya di tetangga-tetangganya seorang tolubul ilmi maka harus pandai-pandai menjaga agamanya pandai-pandai menjaga pakaiannya karena bisa jadi orang menjadikan kita contoh menjadikan kita contoh kalau kita pakaiannya tidak terjaga maka akan maka orang akan mencontoh kita pakaiannya ikut-ikut kita Jadi, orang mengikuti Anda, antakwimika dari perilaku Anda, wal intima dan kecondongan. Kecondongan Anda, watakwin, dan bisa dibilang perilaku, perilaku Anda, atau sikap, atau sopan santun dan selera. Dauk selera. Jadi dari pakaian, dari perhiasan yang zahir itu bisa terlihat kecondongannya, perilakunya, seleranya. Kemudian perilakunya, sikapnya seperti apa itu bisa terlihat dan orang bisa menirunya. Wali hada qil maka dari itu dikatakan al hilyatu fil dzahir tadullu ala mailin fil batin. Perhiasan fil dzahir dalam dzahir itu menunjukkan ala mailin fil batin. Menunjukkan atas kecondongan hati. Kecondongan hati kemana? Ke kiri, ke kanan itu terlihat dari pakaiannya. Wanaz Yuson Nifuna libasik dan manusia itu bisa menggolongkan anda dari pakaian anda, dari pakaian anda itu bisa orang bisa menilai oh fulan dari golongan ini, fulan dari golongan ini. Bal inna kayfiatil lubsi tu'tilin nadir tasnifal labis. Bukan saja jenis, jenis pakaian, tapi cara memakainya itu juga menjadikan orang yang melihatnya bisa menggolongkan seseorang min ar-rasana tiwa ta'akul berupa ketenangan dan orang yang berakal artinya apa? dari pakaian orang bisa menilai oh fulan ini orang yang tenang orang yang berakal awit tamasyikh atau tamasyuh tamasyuh atau orang ini kuno tamasyuh itu kuno pakaiannya pakaian kuno atau tradisional tamasyuh dari kata syekh ini fi'il dari kata syekh tamasyuh tradisional bisa kekuno-kunoan bisa warohbanah dan ke bersifat kependetaan pendeta maksudnya adalah baju bajunya orang-orang zuhud orang zuhud dalam tanda kutip ya orang zuhud dalam tanda kutip zuhud dalam pemahaman manusia banyak karena di manusia banyak kebanyakan orang menilai orang zuhud itu seperti pengemis compan camping pakaiannya tambal-tambal pakaiannya itu menurut orang banyak zuhud seperti itu. Baru zuhud tidak seperti itu. Jadi pakaian orang bisa menggolongkan seseorang itu orang ini tenang, orang ini berakal atau orang ini kuno, pakaiannya pakaian kuno atau suka pakaian-pakaian yang jelek seperti pengemis, orang apa namanya? orang yang zuhud orang yang tidak suka dunia atau orang yang suka pakaian-pakaian yang jelek awit tasobi wa zuhur atau pakaian anak muda dan menyukai ketenaran pakaian anak muda dan menyukai ketenaran pakaian anak muda di sini bukan yang memakainya tapi pakaiannya itu pakaian yang menonjolkan kesombongan anak muda seperti terlalu ketat terlalu ketat atau terlalu transparan atau pakaiannya tidak sesuai syar'i i. misalkan orang terbiasa pakai pakaian yang sudah terpotong bagian sininya. Pakai kaos. Tapi kaos yang dibuat tebal bagus. Sehingga orang memakainya tidak malu. Tapi tetap itu bukan pakaiannya yang layak untuk dipakai. Jadi pakaian tasobi adalah pakaian anak muda. Pakai yang pakaian yang cocok untuk dipakai anak muda. Di sini di sini bisa bermaksud pakaian tidak tidak sesuai syar'i, pakaian yang zaman sekarang yang tidak sesuai syar'i atau bisa diartikan pakaian yang khusus dipakai anak muda, pakaian yang terang, yang mencorong, berkilau, yang tidak cocok dipakai oleh orang tua. Jadi kalau ada anak orang tua, pakai pakaian anak muda kelihatan. Artinya pakaian yang tidak cocok untuk dipakai orang tua, cuma cocok dipakai anak muda. Mungkin karena warnanya, mungkin karena bentuknya, atau semisalnya. Kalau dipakai anak muda selama tidak tidak melanggar syariat itu tidak apa-apa. Tidak transparan atau tidak ada syarat-syaratnya tidak isbal dan tidak tasyabuh, itu tidak apa-apa. Kalau orang tua memakainya, itu akan menjadi aib bagi orang tua tersebut. Itu maksud pakaian tasobi. Pakaiannya anak muda. Dan pakaian yang menyukai ketenaran, pakaian yang menyukai ketenaran, jadi ini tiga golongan yang disampaikan oleh Mu'Alif, seseorang ketika melihat seseorang lain pakai pakaian itu bisa menggolongkan, bahkan kita sendiri bisa menggolongkan orang yang kita lihat. Dia pakaiannya menunjukkan apa, ketenangan, ataukah orang yang berakal atau pakaian yang lusuh, pakaiannya orang yang kuno, pakaiannya sudah lusuh, sudah udah mau robek-robek, atau pakaian yang kekinian, pakaian yang cuma cocok dipakai anak muda, dan kita bisa tahu orang tua ketika pakai pakaian muda, itu artinya orang tua itu ingin seperti tampil seperti orang muda. Dan itu ma'ruf Mungkin antum juga sudah tahu Pakaian-pakaian yang khusus dipakai anak muda Artinya ketika orang tua memakai itu aneh Ketika orang tua pakai itu kelihatan aneh Jadi itu penggolongan Dan orang semua orang bisa menggolongkannya Artinya apa? Pakaian itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati manusia Dia condong kemana? Itu bisa kelihatan dari pakaiannya Kemudian mu'alif mengatakan Fakut minal libasi ma yuzi ma wala yushinuka Maka ambillah dari pakaian yang bisa menghiasimu wala yushinuka dan juga tidak menghinakanmu atau menjadikanmu hina artinya taadul i'tidal seimbang tidak terlalu wah juga tidak terlalu buruk pakaian yang bisa menghiasimu, tapi tidak terlalu wah dan juga tidak terlalu buruk. Termasuk ciri pakaian yang terlalu bisa dibilang terlalu apa namanya mencolok mata itu seorang ketika melihatnya menjadi perbincangan. Di sini fi makolan liko ilin. Jangan jadikan orang itu ngomongin atau membicarakan kamu, membicarakan anda, karena pakaian itu. Walalam zandilamiz dan jangan jadikan orang itu mencela atas apa yang kamu pakai. Wa idza talaqa malbasuka wa kayfiyata lubsika bima ma syarafi ma tahmiluhu min al-ilmi syar'i kana ad'a Jadi intinya pakai pakaian yang tidak terlalu bagus juga tidak terlalu jelek. Yang biasa-biasa saja. Wa idza talaqa malbasuka wa bertemu antara pakaianmu dan cara kamu memakai bima takim ma syarafi ma tahmiluhu bertemu dengan apa yang jika bertemu dengan sesuatu yang mulia yang kamu bawa minal ilmi syar'i berupa ilmu syar'i i. artinya apa jika pakaian yang kita pakai dan cara kita memakai pakaian itu disamakan, diiringi dengan ilmu yang kita miliki, karena ada ahli takdimika wal intifa bi ilmik. maka itu lebih lebih bagus atau lebih baik dalam memuliakanmu wal indifa' bi ilmik dan lebih bermanfaat untuk ilmumu bal bi husni niyatika yakunu qurbatan apalagi kalau ditambahi niat yang baik maka itu menjadi ibadah untuk bertaqarrub kepada Allah innahu wasilatun ila hidayatil khalqi lil haqqi Sesungguhnya itu adalah wasilah perantara kepada hidayah, hidayatul khalqi, petunjuk bagi makhluk, petunjuk bagi manusia, lil haqi terhadap kebenaran. Jadi intinya harus ada keseimbangan, harus ada kesamaan antara ilmu yang kita bawa dengan pakaian yang kita pakai, dengan pakaian yang kita pakai. Dan ini juga bin nazar ilal urf melihat dengan uruf yang ada di tempatnya seperti contoh misalkan kita termasuk daerah syarqi daerah timur Indonesia itu tenggara tenggara jadi masih timur kalau orang timur adatnya ada sebagian saya mengatakan orang-orang timur itu adatnya orang tokoh-tokohnya, tokoh agamanya itu selalu pakai penutup kepala. Kalau tidak penutup kepala itu termasuk sesuatu yang yushinuhu. Artinya mur'ahnya jatuh. Tidak pantas seorang ahli ilmu, tidak pantas seorang tokoh agama tidak memakai peci. Itu apa namanya adatnya orang timur. Jadi kalau ada seorang ustadz menyampaikan ilmu di depan mimbar atau khutbah tanpa pakai penutup kepala, aib. Menyampaikan muhadarah tanpa penutup kepala, aib. Itu kalau orang timur. Beda sama orang barat. Orang barat itu dari Mesir ke barat. Mesir, Libya, Maroko, dan seterusnya, sampai Spanyol, di antaranya juga Turki dan seterusnya. Itu mereka, uruf mereka, adat mereka. Tokoh agama tidak pakai peci, tidak apa-apa. Tokoh agama tidak pakai peci, tidak apa-apa. Jadi, di sana biasa ada seorang ahli ilmu, pakai jas, pakai dasi. Pakai penutup kepala sudah biasa, dan dia adalah seorang imam. Dia adalah seorang ulama, dan seorang alilmu harus tahu masalah ini supaya tidak mencela orang yang beda urufnya. Uruf di sana memang seperti itu, jangan kita celah. Dan uruf di sini seperti ini, jangan mencela orang lain dengan uruf kita. Jadi, itu kembali kepada uruf, kembali kepada uruf. Adat setiap tempat, adab setiap tempat, dan ini juga lihat daerah-daerahnya. Jadi, kita di sini diwasiatkan untuk memakai pakaian yang tengah-tengah, tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu rusak, tidak terlalu murahan, yang sobek-sobek, tidak terlalu jelek, tidak terlalu bagus sekali, atau tidak terlalu jelek sekali. Tapi yang tengah-tengah, dan ini beda di setiap tempat. Kalau kita misalkan di tempat yang mana orang kaya, orang miskin hidup bersama, maka kita pilih pakaian yang tidak terlalu, kalaupun kita mampu untuk beli yang lebih mahal, misalkan yang lebih bagus, mungkin harganya bisa jutaan. Kita pilih yang tengah-tengah. Yang kira-kira orang kaya bisa beli, orang miskin juga bisa beli. Kemudian, kalau kita di tengah-tengah masyarakat yang kaya raya, semua kompleks orang-orang kaya, misalnya, maka carilah pakaian yang standar. Mereka tidak terlalu bagus sekali, juga tidak terlalu jelek sekali. Mungkin kalau kita pakai pakaian standar sini berada di komplek orang-orang kaya, pakaiannya rendah. Apalagi kalau sebagai seorang talabul ilmi, kalau dia sebagai dai misalkan. Kalau kita bisa sebagai dai bisa apa namanya? mengikuti atau paling tidak sekelas mereka intinya dai yang sekelas mereka bukan menunjukkan kemiskinan jadi harus punya martabat jadi seorang dai ketika berdakwah di lingkungan orang-orang kaya jangan menunjukkan kemiskinannya kalau bisa pakai pakaian yang standar dengan mereka bukan maksudnya untuk sombong kesombongan tapi untuk menampakkan bahwasanya saya tidak bukan orang miskin. Intinya, intinya memiliki izah, izah nafs, punya kebanggaan. Kemudian kalau di lingkungan orang-orang miskin dan jika kita pakaian kita yang di sini sederhana itu, menurut orang-orang miskin adalah sesuatu yang mahal, tidak bisa mereka beli, maka jangan pakai pakaian itu. Pakai pakaian yang mungkin mereka bisa beli, jadi setiap tempat punya sikap masing-masing. Nikul limakan makol. Setiap tempat punya cara berbicara sendiri. Tidak bisa kita samakan rata. Tapi sesuai kaidah pakai pakaian yang pertengahan, tidak terlalu bagus, juga tidak terlalu jelek. Itu dalam masalah pakaian. Wa fil Mukminin Umar bin Khattab Dan ini yang dipilihkan oleh Umar bin Khattab pakaian yang bisa dalam semua keadaan. Ahabbu ilayya Saya paling suka melihat seorang korek, korek di sini adalah orang yang hafal Quran atau orang yang hafal hadis artinya orang ahli ilmu apyada siap pakaiannya putih nah kalau pakaian putih semua kalangan bisa dimasuki karena putih orang kaya juga memandang putih itu kebersihan kelasnya mereka juga ada putih tengah-tengah juga yang campur antara orang kaya dan orang miskin baju putih juga mereka bisa orang miskin juga bisa jadi putih dalam semua keadaan bisa dipakai. Ail yu'dhamu liya'dzuma fi agar agung atau mulia di jiwa-jiwa manusia. Fa yu'dzama fi nufusim ma maka itu akan mengagungkan mengagungkan seorang dai, seorang qari fi nufusihim di hati masyarakat maladaihi minal haq apa yang ia miliki dari kebenaran artinya dengan pakaian yang seperti itu pakaian yang putih maka orang akan mengagungkannya dan orang akan segan terhadap orang tersebut seorang dai, seorang kore yang memakai pakaian putih, orang-orang akan segan dan orang-orang akan menghormatinya. Wan nasu kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ka asra bil qata majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim ba'd ba'dihim bi ba'din dan manusia sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ke asra bil qata seperti rombongan burung puyuh Asrob kumpulan atau rombongan kata burung puyuh. Majburuna ala tasabbui ba'din ba'dho mereka bertabiatnya bertabiat mereka itu menyerupai satu sama lain. Menyerupai satu sama lain. Jadi manusia itu seperti rombongan burung puyuh. Mereka suka apa menyerupai dengan yang lainnya. Pa, temannya pakai pakaian ini pengen ikut. Temannya pakai pakaian ini pengen ikut. Apalagi kalau seorang dai, seorang dai seorang dai harus bisa menjaga pakaiannya. Karena nanti akan ada orang yang menirunya. Kalau dia meniru pakai kalau dia pakai pakaian yang kebarat-baratan maka orang di bawahnya akan ikut dia. Karena sebagaimana kata Syekhul Islam, manusia itu seperti burung puyuh, suka menyerupai temannya, suka mengikuti temannya. Temannya pakai ini, dia ikutan. Temannya pakai ini, dia ikutan. Maka sebagai seorang dai, sebagai seorang talibul ilm harus pandai-pandai dalam menjaga pakaiannya karena dia khawatirkan apa akan ada orang yang menirunya kalau sampai ada yang menirunya maka dia akan terkena hadis nabi man sanna sunnatan hasanatan fala ajruhu wa ajru man amala man amila biha min ghairi min ghairi naqsin min ajri syai wa man sanna sunnatan sayyi'ah fala wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min Barang siapa yang memulai perbuatan baik maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya Sedangkan orang yang melakukan perbuatan buruk kemudian ada yang mengikutinya maka dia mendapatkan dosa dari perbuatan buruknya dan perbuatan dosa dari orang yang mengikutinya Tidak tidak berkurang dari dosanya sedikit pun Dan di sini manusia diberitahu oleh Syekhul Islam manusia itu punya tabiat suka mengikuti orang lain, suka mengikuti orang lain. Maka hati-hati jangan sampai terkena hadis mansana sunatan sayyi'ah. Fa'iyaka thumma iyyaka min libasit tasabi. Fa'iyaka jauhilah. Summa kemudian jauhilah min libasit tasobi dari pakaian anak muda. Di sini diberi peringatan untuk jangan sampai memakai pakaian-pakaian anak muda. Pakaian yang terlalu dari segi warna terlalu jreng. Seperti merah terlalu merah, kuning terlalu kuning, kalau putih tidak apa-apa. Kalau putih tidak apa-apa. Intinya pakaian anak muda itu warnanya yang terlalu cemerlang. Artinya ketika orang pakai pakaian itu, pasti dia akan beda sendiri. Ketika seorang apa, kumpul semuanya, ada pakai pakaian yang sangat warnanya sangat terang. Pasti semua orang tertuju, tertuju pada pakaian tersebut. Ini disebut pakaian tasobi. Dan pakaian tasobi biasanya yang makai adalah sibian anak-anak kecil, anak-anak, anak-anak kecil umur SD lah, SD atau di bawahnya. Anak-anak bayi, biasanya anak bayi pakaiannya pakaian terang-terang, merah-merah sekali, atau kalau kuning-kuning sekali, sangat terang. Makanya disebut sobi dari kata sibian, sobi. Pakaiannya anak kecil pakaiannya anak kecil. Amal libasul ifrinjiyu adapun pakaian barat. Efrange itu istilah yang artinya orang-orang barat. Orang-orang Eropa, efrange. Fagayru khafin alaika hukmuhu Pakaian Pakaian-pakaian Eropa Itu hukumnya Jelas khaufin, Tidak samar, artinya jelas Karena kita sudah tahu hukumnya Dari Sabda Nabi SAW Mantasyababi qawmin fawwa minhum Barang siapa yang menyerupai suatu kaum Maka dia termasuk kaum tersebut pakaian-pakaian French, pakaian-pakaian Barat, itu sudah jelas hukumnya. Kemudian kalau maulif walay semana hada antak tibi bilibasin musyawah. Di sini maknanya bukan berarti tak tibi kamu datang membawa pakaian musyawah yang buruk. Bukan memakai pakaian yang buruk. Di sini dilarang untuk memakai pakaian tasobi, pakaian seperti anak kecil, warnanya yang terang-terang, atau pakaiannya orang-orang Barat. Dilarang seperti itu dan bukan berarti dilarang untuk memakai pakaian bagus, boleh pakai pakaian bagus, banyak pakaian bagus itu banyak. Dan jangan memakai pakaian yang jelek, yang buruk. Lakinul igtisot. Filibas biros bi syari akan tetapi sederhana dalam pakaian bi rasmi syari dengan gambar yang syari gambar di sini bukan gambar tapi rosem rosem itu garis garis atau suatu yang dibuat seperti lukisan atau apa tapi tidak keluar dari Hukum Syar'i dibolehkan oleh Syar'i. I. Tahufu bisamti Salih yang diliputi dengan perilaku yang bagus. Wal hadis, wal hadiyul Hasan dan teladan yang baik. Sedikit uh, peringatan. untuk yang suka memakai pakaian bola. Secara umum itu tidak tidak apa-apa. Tapi yang jadi peringatan di sini adalah ada sebagian pakaian bola, kaos-kaos bola itu itu ada salib di dalamnya. Ada salibnya. Kalau di Saudi Arabia, pakaian-pakaian seperti itu salibnya dihilangkan. Seperti ada suatu bendera klub olahraga itu ada salibnya di sini. Salib itu tanda plus ya. Dan itu dihilangkan, dihilangkan di dihilangkan satu garisnya. Dihapus tinggal ininya saja. Itu di Saudi seperti itu. Artinya apa? Karena pakaian-pakaian bola ini membawa salib kemana mana Ke masjid bawa salib. Kemana jalan-jalan bawa salib. Itu tidak tidak diinginkan. Padahal orang-orang sana bawa kaos yang berlambangkan Islam pun mereka tidak mau. Kenapa kita orang yang Islam malah malah mau bawa lambang salib ke tempat-tempat privat kita berupa masjid atau taklim atau lainnya. Maka hati-hati dengan pakai pakaian yang ada unsur salib di dalamnya, termasuk kaos bola ada sebagian klub yang mana ada gambar salibnya di dalamnya itu. Kalau bisa dihilangkan, hilangkan. Mungkin kalau bentuknya misalkan apa? Berdilan bisa dihilangkan, tapi susah. Mending tidak usah dipakai. Mending tidak usah dipakai. Karena kita memakai itu sama saja membanggakan dengan salib yang ada di dalamnya. watatallub ilidalik fi kutubis sunnah dalam masalah kaos tadi banyak yang tidak tahu banyak yang tidak tahu jadi mereka bebas masuk ke masjid dengan bawa salib dan mereka tidak tahu bahwasanya di kaosnya itu ada salibnya ini adalah problem yang kita hadapi sekarang jadi salib bisa masuk ke masjid-masjid lewat kaos bola tersebut kalau mau cari kaos, jangan ada yang salib, jangan ada salibnya, jangan ada salibnya. Cari yang bersih dari salib. Masih banyak. Wa dan mencari dalil-dalil tersebut ada di kitab-kitab sunnah dan kitab-kitab riqaq. Riqaq ini, riqah yang melembutkan hati. ada kitab-kitab yang melembutkan hati atau kitab-kitab zuhud la lil apalagi dalam kitab al jami' milik al khatib kita lanjutkan sedikit wala tastankir hadil isyarah wa mazala ahlul ilmi ini bukan ahlu ya ahlu Ahlul ilmi yunabihuna ala hadha fi kutubir riqaq wal adabi wal libasi wallahu alam. Wala tastangkir hadhihi isyarah dan isyarah ini tidak bisa dipungkiri. Famazala ulil ilmi yunabihun. Ahlul ilmi selalu mereka selalu memberikan peringatan ala hadha dalam masalah ini fi kutubir riqaq dalam kitab-kitab zuhud wal adab dan kitab adab wal libas dan kitab pakaian wallahu alam Jadi masalah pakaian bukan dibahas dalam kitab ini saja. Bahkan dalam kitab-kitab yang lain juga banyak. Kitab-kitab adab, kitab-kitab zuhud, adab-adab berpakaian dan lain sebagainya itu dibahas di kitab-kitab tersebut. Jadi bagaimana jika membeli baju yang mahal tetapi dengan niat untuk sholat seperti jubah yang mahal, baju koko yang mahal, apa juga termasuk mubazir? Tapi selama dia mampu tidak apa-apa. Selama tidak dia mampu tidak apa-apa. Dan kalau itu di masyarakatnya termasuk tidak sesuatu yang apa namanya Sesuatu yang wah, misalkan itu tidak apa-apa. Sesuatu -apa. yang mencolok, tidak apa-apa. Intinya, kalau dia mampu untuk membelinya, itu tidak apa-apa. Tim untuk soal ini nanti saya akan jawab di tempat yang lain, di waktu yang lain, Insya Allah. Kalau hadis Inna Allah ya'nduru suwarikum, la ya'nduru, Inna Allah la ya'nduru ilaa suwarikum, suwarikum di sini adalah bentuk tubuhnya, wa amwalikum dan hartanya, walak ya'nduru ilaa kulubikum wa amalikum, tapi Allah melihat Hati kalian dan amal-amal kalian ini tidak bertentangan dengan pakaian yang ia pakai. Justru di sini memberikan nasihat untuk jangan terlalu sibuk untuk mengurusi penampilan, tapi sibuklah untuk beramal dan memperbaiki hati. Jangan sibuk untuk memperbaiki penampilan. Jadi justru hadis ini menguatkan apa yang dikatakan oleh muallif di sini bahwasanya inallah la yanduru suwarikum wa amwalikum. Allah tidak butuh dengan penampilanmu. Allah tidak butuh dengan hartamu. Yang Allah inginkan dari Anda adalah hati Anda dan amal-amal Anda. Bukan berarti Allah butuh Anda, tapi Anda yang butuh amal tersebut. Supaya dengan amal tersebut, Allah punya alasan untuk memasukkan Anda ke surga. Jadi, intinya, jangan terlalu sibuk dengan penampilan, karena penampilan itu macam-macam, bisa pakaian atau yang lainnya. Jangan disibukkan dengan penampilan. Tapi sibuklah untuk memperbaiki hati dan memperbaiki amalan. Tapi bagaimana jika seorang ahli agama teguh pendirian tentang berpakaian seadanya? tetapi rapi dan ia tinggal di kalangan orang kaya yang pakaiannya jauh lebih bagus dari itu. Seperti yang tadi saya sampaikan, kata kata Umar bin Khattab pakai pakaian yang putih. Karena itu diterima dalam semua kalangan. Orang-orang kaya pun menerima pakaian putih. Apalagi ulama punya pakaiannya sendiri. Kalau zaman sekarang ulama punya pakaiannya sendiri. Seperti jubah. Jubah itu yang pakai cuma ulama. Walaupun ada yang pakai yang bukan ulama tapi pakai jubah, tapi jubah itu sudah menggambarkan dia ulama. Walaupun orang awam pakai jubah, kalau dia disuruh maju ke depan untuk khutbah cocok, cocok kan? Cocok. Enak pakaiannya ulama dan tidak berarti dilarang untuk dipakai oleh orang lain. Boleh, boleh dipakai oleh orang lain. Dan orang pakai pakaian ini di tengah orang-orang yang berjas tidak masalah. Tidak, tidak masalah. Yang jadi masalah adalah Jangan sampai pakainya lusuh atau sampai pakainya kotor, tidak bersih atau ada tambal-tambalan dan lain sebagainya. Disesuaikan penampilan dengan tempatnya. Kalau pakaian yang biasa-biasa saja, yang penting bersih, rapi, wangi. Di depan orang-orang kaya misalnya. Itu sudah cukup. Kalau ingin sekelas mereka yang asalkan tidak melampaui batas tidak apa-apa supaya menunjukkan bahwasanya ahli agama itu tidak miskin-miskin ada di antara ahli agama yang kaya Jadi, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Jadi, intinya dalam hal ini adalah jangan terlalu sibuk dengan penampilan, jangan terlalu memanjakan diri, jangan terlalu sibuk dengan penampilan. Tapi, sibuklah dalam memperbaiki diri dan memperbaiki hati walaupun itu dalam keadaan yang keras. Jadi ketika menimpa tertimpa suatu kondisi yang keras, jangan manja. Hadapi dengan jantan. Hadapi dengan jantan. Karena dengan kekerasan itu manusia akan semakin kuat. Manusia akan semakin kuat. Tapi itu kesimpulan dari hajrut tarafuh meninggalkan kemakmuran atau bersikap memanjakan dirinya. Tib aku lu kau lihada, astaghfirullah liwalakum, pastaghfiru inahu la wafuru rahim. Semoga yang sedikit ini bisa diambil manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.